Dari banget nih ya, untuk opening, sedikit opening nih dari penulis naskahnya langsung. Oke, ini saya lebih menarik, tertarik lagi untuk menanyakan nih, karena kemarin ya, ini ya hari Jumat, saya sempat buka di YouTube nih. Okay. Saya lihat sudah ada teaser dari film Fatima dan Teresa ini. Yeah. Nah ini di uploadnya pun tahun 2017 ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nih, kenapa sampai saat ini filmnya belum jadi gitu. Apakah ada hal yang membuat film ini tertunda untuk beberapa tahun? Terus tahun 2019 baru dirampungkan lagi seperti itu? Ya pertama teman-teman pada ngumpul di satu tempat namanya Gemuk Cinta GWK kalau sekarang. Okay. GWK di daerah Jalur. Kita tidak tahu pertamanya harus kemana dulu nih. Akhirnya kita bikin poster dulu, poster Fatima dan Teresa. Okay. Ada kan ada posternya tuh, posternya yang pertama kita bikin Fatima dan Teresa. Kita cari pemain untuk cari model lah, cari model untuk tokoh si Fatima dan Teresa. Karena kita memang belum casting gitu, belum casting. Akhirnya kita mendapatkan salah satu model namanya Zeta, dan satu lagi namanya siapa lupa tuh, yang jadi tokoh Fatima namanya Zeta itu. Dia hanya berposter aja, kita pemotretannya itu di Cikun, bukan Cikun dong, di Kerkop. Di kuburan Belanda. Kuburan Belanda. Okay. Ada kuburan Belanda di sana depan Polsek Citamiang. Itu sangat bagus sekali. Waktu itu kita juga jam 2 ke sana, kita lihat mataharinya kurang bagus, nggak jadi. Pas nunggu-nunggu mataharinya keluar warnanya dan bagus, itu tempat nongkrong anak muda sebetulnya di sana. Orang nggak pada takut di kuburan Bukan, itu, gitu. Padahal namanya aja sudah ngeri, Kerkop gitu, ya, wah ngeri banget. Tapi banyak banget yang di sana gitu. Orang ketika jam 4.30, setengah 5 baru kita bisa memulai pemotretan. Karena mulai sunset gitu. Ya, okay. Ada matahari yang tidak bohong, dia bakal muncul di situ pada jam itu gitu. Saya yakin. Akhirnya kita tungguin dan benar, warnanya bagus ya. Kita tidak ada editing, tidak ada edit maksudnya di poster itu. Langsung matahari dari Tuhan, pohon dari Tuhan kita. Akhirnya pak selesai gitu. Nah dinaikin lah itu, ternyata banyak orang, loh kan Fatima dan Teresa bagus, bagus. Kita sama sekali belum pernah ada casting. Oke. Pak Tatang 6 bulan kan kita ada kesibukan. Pak Tatang bikin teaser mengingatkan lagi ke grup komunitas, halo, ingat ya, kita masih punya hutang film, diingat lagi. Berarti sempat lupa dong? Bukan sempat lupa, tertunda. Tertunda karena kesibukan masing-masing. Oke. Okay. Tertunda karena kesibukan masing-masing. Akhirnya Pak Tatang bikin sendiri, di-upload ke grup komunitas film Sesukabumi itu di WA. Akhirnya kita diingetin lagi, yang tukang ingetin itu ada namanya Pak Tatang, ada Agus. Itu suka ngingetin di orang grup. Ini ya? Ribet lah kalau ngingetin, oh ini, ya udah akhirnya. Ingat-ingat lagi. Oke. Pak Tatang yang bikin teaser dengan tidak memakai apa-apa, pakai handphone dia, tapi sudah kita diedit, sudah kita punya segala macam. Tapi kita pernah tahu di sini banyak yang demo. Gambaran kita ada yang demo Fatima dan Teresa itu jalan aja di belakang. Ini sementara lagi berbicara tentang agama gua paling bagus. Ini tetap dia bergandengan tangan di salah satu tempat yang dinyomplong itu apa? Kongucu itu biara ya. Biara. Ah di situ pihara itu. Lewat situ dia malah jalan aja sampai dengan rel kereta. Jalan aja. Mereka tidak terpengaruh dengan itu. Ya makanya kita melawan. Itulah itu. Yang di buat di teaser dan di. Iya. Ternyata banyak. Warna kita merah putih gitu. Oh. Tetap kita berbicara tentang Pancasila. Siap. Oke, kita tahan dulu, kita ke penonton dulu, apakah udah ada pertanyaan yang masuk? Ya. Bisa langsung dilemparkan kepada kedua narasumber kita di sore hari ini. Dari Kang Koko Muhammad, kapan rencana tayangnya film Fatima dan Teresa ini? Kemudian ada juga dari Fitriansa, Kang boleh nanya, gimana pendapat kedua soal perkembangan sinias film Sukabumi? Oke nih, yang pertama soal kapan? Peluncuran filmnya ya, tanggal peluncuran filmnya dan tayangnya. Kemudian bagaimana tanggapan soal perkembangan sinias Sukabumi? Ini yang mau jawab Kang Yudi. Siap. Oke, okay, Kang Koko. Kang Koko Muhammad. Halo Kang Koko Muhammad, apa kabar? I love you Sukabumi. Oke.
Kang Koko, peluncuran filmnya akan kita umpetin dulu ya. Siap. Karena kita syutingnya rencana itu di bulan Agustus. Rencana syuting kita tuh di bulan Agustus. Di tahun 2019. 2019 ini. 2019, sorry. 2019. Nah, siap. Pak Predi sendiri setelah 17 itu apa namanya sinopsis selesai. Oke. Sinopsis yang sudah kita bisa ngebayangin bisa dipergunakan untuk casting. Mei sampai dengan Jun itu adalah casting Fatima dan Teresa. Yeah. Casting ke sekolah-sekolah dulu. Juni akhir baru ke pesantren-pesantren. Jadi pertama open casting, kedua casting penokohan. Okay. Penokohan dulu si Fatima, Teresa pemeran, belum. Pemeran utamanya si Fatima tadi. Dan Teresa. Iya, tapi Fatima dulu nih. Fatima dulu yang kita cari. Okay. Karena karakter Fatima sendiri adalah seperti Pak Predi bilang, dia bisa silat. Okay. Dia punya kearifan lokal. Punya apa namanya silat lah kalau karena okay. Film kita itu lokal yang mendunia ya, lokal yang mendunia. Sedap. Itu salah satu Fatima dan Teresa. Itu castingnya itu nanti syutingnya itu Agustus, semua di Sukabumi, 50% di kota, 50% di kabupaten. Jadi kita berbicara Sukabumi Raya. Jadi ada pantai, ada segala macamnya yang sudah semua terangkum oleh Pak penulis ini. Oke. Ini kan ada dua pertanyaan ya, tapi ya. Kita tahan dulu untuk bagaimana perkembangan sineas di Sukabumi ini menurut Kang Yudi sebagai sutradara film dan juga mungkin Pak Freddy nanti mungkin bisa memberikan sedikit komentarnya soal bagaimana perkembangan sineas di Sukabumi. Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang berikutnya ini yang juga ingin saya tanyakan ke Kang Yudi. Tadi saya tertarik dengan open castingnya, gitu ya. Kan? Pasti ini udah promosi akan ada di bulan Mei sampai ya. Juli kalau nggak salah mau ada open casting di sekolah-sekolah. Okay. Ini yang saya mau catat nih, figur dari pemeran-pemeran pendukung nanti di bukan Fatimanya sendiri. Kalau Fatima tadi udah ada bocoran. Dia perempuan tangguh. Betul. Terus dia sangat dekat dengan kearifan budaya di Sukabumi. Betul. Gitu. Nah, untuk pemeran-pemeran pendukungnya itu karakternya adakah yang dicari? Sukabumi, saya sedang melihat tokoh kan Pak Predi pernah ngebocorin si Fatima tuh punya kakak cowok namanya Abdullah ya. Ya nanti sementara. Sementara aja. Sementara namanya Abdullah. Saya melihat ada anak semansa ya kalau nggak salah. Oke. Ya ini dibocorin ya. Kok ada anak semansa dan ada anak semansa yang sudah lulus. Oke. Tapi saya melihat itu sampai kebayang-bayang nih anak siapa itu pernah saya lihat sekali. Dia kalau nggak salah ada ikut teaternya itu kalau nggak salah apa ya di Semansa itu Epigonen. Iya. Ya ada salah satu teater di sana Epigonen. Saya pernah melihat orang itu, cuman saya lupa namanya siapa segala macam, tapi pasti ketemu. Mungkin dia nonton. Ya, semoga aja dia nonton. Waduh, beruntung sekali ya bisa jadi kakaknya Fatima di ya. Fatima dan Teresa. Untuk figur-figur yang lain nih Kang. Banyak sekali yang dilibatkan di karena memang cameo-nya memang dari nasional. Ada beberapa memang cameo dari Jakarta atau dari Bandung atau siapa nantinya. Ngambil artis juga? Ngambil artis satu. Siapa? Bisa dibocorkan ya? Jangan dulu takutnya. Jangan dulu. Saya sudah kontak beberapa orang, sudah kontak beberapa orang. Oke, saya penasaran gitu ya. Jangan dulu. Okay. Karena memang belum lock ya, baru bahasa obrolan by phone gitu. Intinya ada artis satu yang ada artis satu yang memang sangat digandrungi gitu. Oke. Okay. Sangat digandrungi oleh anak-anak SMA kelas 3, kelas 2 kayaknya. Milenial tadi ya? Oh, milenial banget. Saya udah terpikir gitu, oh. Saya bisik ya. Oke. Okay. Bukannya berat-berat gitu ya. Rindu itu. Oh, enggak. Oh, bukan itu. Ah. Oke. Okay. Nah, untuk pemerannya dibutuhkan berapa orang nih? Banyak banget ya, karena memang kalau di kota Sukabumi ketika Pak Predi bilang tadi ada salah satu adegan Fatimah keluar dari sekolah tidak mungkin sendiri. Pasti ada peran di belakang. Kalau menurut orang lain itu figuran, kalau menurut saya mereka pemain. Karena semua bakal hidup tanpa mereka di belakangnya, pasti nggak mungkin hidup itu berdua pemain. Cuma sendiri Fatimah jalan di kuburan pun selalu ada pemain. Kalau kita lihat
di tempat yang sepi. Kalau kita lihat beberapa film, di salah satu film gitu, mau Hollywood, mau Prancis, mau segala macam, ketika ada orang ke satu tempat, ke kuburan, itu kuburannya yang sangat sepi ya, beda dengan mall. Kuburan pasti di belakangnya pun ada yang lagi, ada aja gitu ya, di backgroundnya pun lagi ada yang ngembang, ada yang memakai payung hitam, ada yang memakai jas hitam, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, nggak mungkin banget kalau nggak dilibatkan. Makanya ini perlu ekstra energi ya teman-teman ini, karena memang saya, komunitas ini sudah saya undang semuanya. Karena memang nggak tahu nanti Fatimah kecil adakah, Teresa kecil adakah, mungkin Pak Freddy juga bisa ngebayangin, atau ada ke belakang kah seperti itu. Tapi yang saya lihat 99% pemain semuanya dari kota tercinta Sukabumi Raya ini. Pas banget. Gitu. Oke. Saya juga ini tertarik mau nanyain soal lokasi syutingnya di mana aja. Oke. Mungkin Pak Freddy bisa sebagai penulis naskah. Bisa mengembangkan. Mungkin Bapak bisa kasih bocoran ke kita ini lokasi syutingnya di mana aja yang udah terangkum nih di kepala soal nanti naskahnya mau dituangin kayak gimana. Yang karena ini juga cerita sekolahan. Yang pertama sekolah. Ya. Kita pakai SMA Negeri 3. Oke. SMA Negeri 3. SMA Negeri 3 ya, catat tuh. SMA Negeri 3 jadi lokasi syuting yang pertama. Oke, benar. Itu di dalam sekolah itu kan ada lapangan-lapangan untuk berolahraga. Oke. Ada basket, ada kantin sebagainya kan. Nah, itu dipakai adegan-adegan tertentu kan. Kekayaan adegannya di situ-situ kan. Misalnya si Fatimah sama Teresa sedang minum-minum di situ, ada geng perempuan biasa kan? Oh, oke. Okay. Ya itu dijejek gitu, lalu si Fatimah membela gitu, lalu si perempuan yang tadi nakal itu dibela lagi sama kelompok laki-laki gengnya itu. Itu kan biasa gitu. Itu yang saya maksud begini. Kan tidak ada anak muda bergeng-geng karena dia orang Katolik, jadi ini geng Katolik kan nggak ada begitu. Benar. Ya pokoknya geng anak muda gitu. Ya gengnya geng anak muda saja, jangan geng Katolik, geng Islam nggak ada kan. Jadi pokoknya kelakuan-kelakuan anak muda di kantin ya begitu. Kalau anak muda di lapangan basket, ada lapangan basket di sana gitu. Ada lapangan tenis juga. Kalau masih dipakai ada juga begitu. Ada aula. Jadi ada aula, tadinya ada aula terbuka, sekarang ditutup, bagus. Ada lab. Lab bahasa ada, lab yang biologi kimia itu ada biasa. Nah, itu semuanya tentu menjadi kekayaan dari adegan-adegan yang nanti menjalin satu plot gitu kan. Satu plot berapa, jadi rangkaian plot gitu. Rangkaian adegan di depan sekolah ada masjid, itu juga jadi setting, karena juga masjid juga dipakai untuk kegiatan ibadah peringatan hari Islam. Nah, mungkin kan peringatan hari Kristen di masjid, iya benar, nah, mungkin ya peringatan. Saya punya pengalaman jadi kepala sekolah di Tangerang. Ada sekolah, guru sekolah Kristen nanya ke saya sambil minta izin, Pak, bagaimana kalau diadakan hari tertentu ibadah agama saya? Kata dia, agama ibu apa? Protestan. Protestan itu gerejanya berapa biji di Tangerang? Belum jadi Banten, belum, masih Jawa Barat. Wah, banyak. Nanti kalau agama ibu, aliran ibu diberi waktu oleh saya supaya ibadah, nanti yang lain ikut semuanya. Ada Hindu, ada Buddha. Kalau Katolik cuma satu, tapi kalau yang lain kan banyak. Jadi tadi ingat ngomong kalau tidak mungkin Kristen di masjid, dan diantaranya semacam itu. Jadi ada kegiatan. Sudah gereja
Santo Yosef, Masjid Agung, itu juga nanti untuk setting tempat, ya? Tempat itu. Terus Pesantren Tegalega, kebetulan miliknya Pak Wali. Pak Wali Kota. Jadi gunain pesantren itu. Ya itu si itu suka ke pesantren. Di pesantren ada pengajian tertentu yang dia ikut. Lalu yang di luar itu terutama Labuan Ratu, si Fatimah sama kakaknya tadi, siapa namanya, Ahmad tadi atau apa namanya, Abdullah, ya apa, nanti kita beri nama. Itu tokoh itu tadi ketua OSIS. Pada tahun itu dia selesai jadi ketua OSIS-nya. Berarti kayak seniornya si Fatimah ya? Seniornya Fatimah gitu. Seniornya Fatimah, mungkin nanti pemilihan pengurus OSIS Fatimah jadi ketua, bisa saja. Gantiin kakaknya kayak gitu. Bisa saja begitu, karena Fatimah juga aktif. Fatimah juga aktif. Kenapa ini jadi judul? Jadi judul karena aktif itu. Ada setting yang banyak dipakai Labuan Ratu. Si kakaknya Fatimah itu, karena dia sudah kelas 3 mau masuk perguruan tinggi, dia pikir mau belajar mandiri cari duit. Dengan cara apa? Jual ikan yang dari Labuan Ratu didagangkan di sini di pasar tukang malah, tukang preman yang begitu-begitu kan. Tapi si itu juga pintar silat, si Abdullah. Ah iya, yang mau nanti jadi kakaknya si Fatimah. Iya, iya, jadi konflik itu bisa diperpanjang, bisa dipegangkan itu. Penulis naskah tinggal menulis, terjadi perkelahian. Kembangkan aja sendiri ya. Terusnya mah, up to director. Up to director gitu saja. Nanti kan dikembangkan sendiri ya gitu. Ya, gitu. Oh, kata Juli itu kembangkan sendiri. Oke. Kalau kata saya ditulis up to director. Oke. Di sana Labuan Ratu itu ada pantai bagus, ada pasar ikan di begitu masuk di dermaga. Nanti si anak-anak yang bergajulan di sini juga ke sana untuk, karena dia mencintai Teresia kan. Oh, kayak pacarnya gitu. Iya, jadi senang kata. Ada anak Katoliknya juga di situ. Lalu memboikot ikan yang dibeli oleh kakaknya si Fatimah. Karena di pinggir jalan, di dagangnya pinggir jalan, pinggir pantai, jadi ketahuan kan. Jadi boikot. Tapi di sana bisa cari lagi pantai nelayan di sebelah sana, di Cibangban, jadi dia juga menggunakan preman di sini untuk menjaga, sama dagang itu ikan juga, ikan juga. Dia orang kaya, jadi beda dengan Fatimah kan, bukan orang kaya. Karena anak Tionghoa ya, turun Tionghoa kaya. Iya, iya. Oke. Jadi kaya orang kaya. Jadi ada cerita yang melebar ke masyarakat, ke pariwisata, jalan. Jadi pas suatu saat libur, si Teresia main ke Labuan Ratu. Dengan beberapa teman, kata Yudi tadi kan, tidak akan sendirian, tidak akan berdua saja. Nanti bersepeda berdua di pantai, gitu kan? Yang musim mau musim matahari terbit, matahari tenggelam, sama saja matahari kalau diambil, mau terbit mau tenggelam, sama aja matahari. Mataharinya. Gitu. Maka saya bilang, tolong nanti carikan di daerah Labuan Ratu, ke Salak Cisolok. Sewarna nanti? Yang apa sih? Yang pasirnya padat, gitu. Tidak. Jadi kalau naik sepeda nggak nanam gitu kan? Iya. Itu adanya di Sewarna di sana. Oke, berarti benar-benar harus cari pantai yang pasirnya bisa mendukung juga untuk pas bersepeda kayak gitu. Nah, di sana di apa? Karang. Karang Belong. Karang Hawu. Karang Hawu, Sewarna yang bagus. Nah kira-kira hal-hal yang jadi setting yang penting itu yang itu. Lalu
kita juga bisa lihat misalnya tadi jembatan apa? Jembatan Situ Gunung. Jembatan Situ Gunung. Yang terbaru itu? Iya, yang lagi sekarang lagi viral ya. Ah iya, wah. Itu bisa juga dipakai. Oke. Okay. Itu jembatannya di situ. Maka kita juga akan menggaet Pak Bupati. Betul. Akan Bupati juga akan ya, masuk di sesi ke, ada sesi yang khusus iya, kan, iya, masuk. Karena kita pakai wilayah di sana. Pak Bupati itu adiknya kan jadi wakil wali kota. Oke. Okay. Jadi melalui wakil wali kota saja yang ngomong-ngomong kakaknya. Oke. Okay. Karena kita juga mempromosikan pariwisata di Geopark kan. Okay. Kira-kira yang begitu. Berarti beberapa lokasi memang dimaksud untuk menunjang pariwisata di Sukabumi ya. Pas banget nih Vila Fatima dan Teresia. Nah tentunya ini sudah dibocorkan soal lokasinya, jadi nggak jauh-jauh dari Sukabumi. Betul. Masih di dalam kota Sukabumi. Nah ini tentunya kita berharap proyek ini bisa terselesaikan dengan baik gitu kan ya. Dan juga bisa sukses tentunya di kalangan masyarakat. Nah ini buat strategi apa yang dibangun untuk tercapainya proyek ini? Kita kan independen ya, komunitas. Saat ini kita tidak punya produser. Benar-benar tidak punya produser. Cuman kita ngobrol juga ke Pak Pradipa, kita tidak ada produser loh, bla 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 bla. Terus bagaimana caranya? Apapun kalau niat kita sudah berjalan gitu. Kita tetap berjalan karena kita juga ada teman-teman sedang berjualan di sana, berjualan kaos, mulai gantungan kunci, topi, segala macam untuk ya, souvenir-souvenir gitu souvenir-souvenir ya? Souvenir itu sudah berjalan dan banyak yang sudah pesan gitu. Okay. Buat kaosnya Fatimah Teresa. Jadi ibu-ibu juga sudah banyak, pengen dong yang warna ini, sudah banyak yang pesan. Harusnya tadi kita sini pakai bajunya Fatimah dan Teresa. Harusnya begitu, gitu, ya? Tapi memang jadinya setelah pilpres semuanya. Okay. Jadi kita booking kan sudah banyak banget yang sudah masuk ke kita. Karena kita juga sudah booking ke salah satu perusahaan yang bisa kerjasama. Si A pesan ini, si B si pesan ini, ibunya sama anaknya malah pesan kaos dua kayak gitu. Sudah kita kumpulin data-data tersebut gitu. Okay. Dan ada beberapa penjualan yang lain yang memang teman-teman di komunitas ini sangat-sangat karena ini dipicu dengan dari Sukabumi untuk Sukabumi oleh Sukabumi dan dikerjakan oleh para sineas Sukabumi. Itu yang tentunya yang membuat dia lebih ayo berjuang bersama gitu. Itu. Berarti untuk pendanaan sendiri memang dari komunitas. Dari komunitas sendiri. Tapi ada beberapa memang link yang sudah kita bangun. Kita bekerja sama dengan Pusbang Film, dengan Badan Ekonomi Kreatif. Sudah terbangun, sudah tersiapkan. Cuman itu di plan B kan dulu deh. Di plan B kan dulu, ini mending berjuang dari yang ini dulu dari, gitu. Plan A dulu. Memang benar-benar harus dikejar lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk ini tentunya film ini ada target yang ingin dicapai kayak gitu ya. Dari Kang Yudi sendiri. Ini untuk target dari penonton film ini apakah memang dikhususkan untuk anak muda atau juga umum gitu? Kalau saya lihat dan saya baca ini kan pengetahuan yang sangat luar biasa dan kita ini bisa masuk ke segala umur. Okay. Udah masuk ke segala umur segmennya. Itu nanti Pak Predi juga bisa memilah-memilah. Okay. Dan kata Pak Predi juga ini bukan hanya sekedar tontonan tapi ini sebuah tuntunan gitu. Dari film Fatima dan Teresa ini. Okay, berarti mau usia berapapun bisa nonton ya. Makanya castingnya tuh dari mulai dia sudah baca ya bukan kelas 6, kelas 4 SD sampai dengan 85 tahun apa 75 tahun. Kita buka casting, open casting. Oke, berarti ini bisa jadi wadah juga nih. Wow. Iya. Siapa saja yang mau mengembangkan bakatnya di dunia seni peran. Kayaknya ini udah ya, ada film Sukabumi di Sukabumi. Benar. Ya, ini juga mungkin bisa diceritakan nih, apalagi melihat di Indonesia ini kan banyak banget nih film yang dengan genre drama romance. Iya. Yang dimana banyak sekali di Indonesia dan bahkan sampai sekarang masih booming gitu. Oke. Nah, kalau menurut kamu tadi untuk film Fatima dan Teresa ini digarapnya seperti apa? Nah, ini saya sih sudah bisa ngebayangin, cuman skenario masih belum turun. Oh, okay. Dari Pak Fredinya. Sudah bocoran-bocoran, tapi kan saya harus melihat tidak persin, harus utuh kalau lihat dulu. Jadi tahu rangkaian-rangkaiannya kemana, konstruksinya seperti apa, segala macam. Tapi kita sudah ngebayang
bergaya mileniakan nantinya, karena memang di sini juga berbicara ada pesantren, ada beberapa set yang memang kita bangun, ada gereja, ada pesantren, ada bla 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 segala macam. Tapi di sana juga ada romance, bocoran dari bawah. Tenang, kita punya musik, kita punya lagu segala macam. Wah, saya sudah mulai ngebayangin gitu. Aduh, lagu-lagunya ini saya sampai begini, warna kulitnya si Fatima tuh sampai kepikiran, kira-kira warna kulitnya seperti apa gitu kan. Bulu matanya tuh seperti apa, dia cara meliriknya tuh seperti apa, kita kan harus pikirkan, bukan hanya sekedar cewek cantik bla 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 segala macam, enggak. Tapi dia tutur kata segala macam, gesturnya tuh harus kelihatan gitu. Seorang Fatimah tuh harus seperti ini, dia lembut segala macam, tapi dia juga pekerja keras dan bla 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 segala macam. Nah itu kan kita harus tahu bagaimana mencari sesempurna mungkin. Tidak sempurna sih, sesempurna lah, paling tidak mendekati kesempurna. Mending dapat lah. Buat penokohan si Fatimah itu. Jadi kalau misalnya ada 200 Fatimah, kita coba dulu. Bukan berarti mereka nggak bagus gitu. Ketika casting tuh, si A, si B, si C, si D, semua berwajah Fatimah. Tapi ada, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini. Nah itu diceng biasanya nanti. Ada digodok segala macam, ada nanti kita ada juga ada workshopnya buat buat si penopan Fatimah sendiri. Dia mulai cara menghafal, cara segala macam. Dia harus bisa nyanyi segala macam. Untuk Teresianya sendiri? Nah, kemarin ngobrol sama Pak Freddy, ada dua sekolah memang di Kota Sukabumi, ada Mardiwana, ada Penabur, ada Semak kalau enggak salah. Nah, kita akan masuk ke sana. Untuk casting Teresia itu. Ini kayaknya warna kulitnya begini loh, kata Pak Freddy gini. Ya kita kan bisa ngebayang. Tapi dia sekolah di negeri, karena di negeri itu macam-macam kan, tidak satu golongan. Nah, benar. Jadi dia mau Islam kayak, mau Kristiani kayak, segala macam boleh di negeri itu. Dan biasanya kalau saya lihat di SMA 3 tuh banyak sekali beberapa gitu. Berbeda agama pun nggak apa-apa. Makanya Pak Freddy ketika melihat SMA 3 Kang Yudi, oh ya, ada kantinnya, ada ini, karena kontur SMA 3 tuh bagus secara gambar nantinya. Masih artistik gitu, ada belokan, ada belokan. Banyak orang mempergunakan syuting gitu. Masih jadulnya dipertahankan. Oke, pas kalau gitu. Ya, kita tahan dulu. Okay. Jadi kita ke pertanyaan yang ada di live IG. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Tadi ya, masih satu pertanyaan yang kita simpan ya. Nanti akan kita jawab di akhir segmen kita. Siapa? Oke, dari sumber. Dari Kang Denny. Oke, Kang Denny. Untuk kru filmnya nanti melibatkan warga Sukabumi atau dari luar, kemudian kalau mau casting gimana caranya kan? Oke. Denny saya. Denny 93 aja. Denny 93. Netizen. Netizen. Ada lagi? Sudah. Pas ya. Ini katanya udah dibahas sebelumnya ya. Okay. Kru yang filmnya nggak ada campur tangan dari luar. Iya, semua dari Sukabumi. Semua dari Sukabumi, hanya perlengkapannya aja ya. Iya, hanya peralatannya. Peralatan yang memang benar-benar tidak ada di Kota Sukabumi. Jadi diambil dari Jakarta. Betul. Oh, oke. Okay. Jadi Kang Denny nggak usah kaget, krunya semua dari Sukabumi. Semoga aja Kang Denny bisa terlibat kalau Kang Denny sendiri sebagai sineas. Sudah. Boleh nih kayaknya ya. Oke, ini sudah terjawab tadi pertanyaannya. Nah, ini kita jawab pertanyaan dari Fitri ya. Yang tadi jawab soal bagaimana di Sukabumi, karena memang kalau kita sudah, kalau orang sudah bilang lamun matuh pasti mati gitu. Udah stay aja di situ, mau makan enggak makan di situ. Terus aja di situ, di titik itu. Kita tidak akan lari kemana-mana. Tuhan selalu memberi rezeki, saya percaya itu gitu. Kalaupun sekarang balik lagi ke film, jadi ya Pipi perkembangan di Sukabumi sineasnya sangat-sangat aman, dan semuanya selalu kumpul di salah satu titik namanya Gedung Juang, seperti itu. Oke, sudah terjawab berarti. Sudah ya. Sudah terjawab. Oh, oke. Nah ini kita sudah mendekati akhir perbincangan kita di sore hari ini. Nah mungkin satu yang saya pengen tahu, apa suka dukanya dari Kang Yudi ataupun Pak Freddy dalam proyek ini? Saat ini saya sangat suka banget, belum ada duka. Belum dukanya, kalau duka mah dukanya gitu. Suka banget, tidak pernah ada kata mengeluh, teman-teman semangat terus dari manapun. Komunitas di Sukabumi itu sampai sekarang
sudah hampir semuanya mendukung film Fatimah dan Teresa. Jadi perasaan saya tidak pernah ada kata duka. Berarti suka semua. Suka ya? Semua, suka Bumi, suka Yudi, suka Pak Freddy dan suka Bumi. Suka Buminya. Update. Update. Oke. Okay. Nah untuk Pak Freddy sendiri, suka atau tantangan dalam pembuatan naskah nanti seperti apa? Pernah ada kesulitan satu titik penyimpangan dari plot gitu. Ada karena kakaknya Fatimah ini oleh keluarganya sudah ditahan-tahan jangan terlalu jauh-jauh sama Teresa. Nanti kalau kamu terlalu jauh, baliknya sulit. Demikian pula Teresa oleh keluarganya, oleh keluarga Tuan Tan gitu ya. Kamu jangan terlalu dekat sama si Ahmad gitu. Nanti kamu kalau sudah lengket jadi sulit untuk menghindarnya. Karena kalau sudah lengket kan pesanannya berpikir masalah pertunangan, perkawinan dan itu sudah melibatkan keluarga besar. Itu menjadi sulit. Dalam situasi demikian, artinya ketika si Ahmad juga ingin dekat dengan Teresa, Teresa juga ingin dekat. Nanti kita cari momen-momen tertentu pendekatan tersebut. Hanya dalam selingan-selingan nanti adegan akan ketahuan. Itu temannya si Teresa. Grup gerejanya si Teresa juga ada yang seneng lah sama si Teresa ceritanya. Nah, lalu saya berpikir ketika menulis itu ini bagaimana supaya tetap romantik, romantismenya ada, tapi tidak vulgar, gitu. Tidak vulgar. Tapi supaya selesai. Biasanya selesai itu dengan peristiwa terakhir, misalnya hamil di luar nikah, misalnya. Atau mungkin si kelompok laki-laki, si Teresa menyeberang ke gereja, tabrak mobil. Jadi ada dilematis yang semacam itu. Tapi saya sudah mengatakan ke Yudi, kalau misalnya ada peristiwa hamil wanita, lalu karena sudah hamil wanita, jadi mau bunuh diri, nggak enak bapak terhadap bangunan cerita yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kenapa begitu gaul baik, begitu si Fatimah juga memberi respon agama yang baik dan sebagainya, sebagainya. Lalu ada hamil wanita, lalu karena hamil wanita malu, lalu mau bunuh diri, lalu jadi heboh begitu. Nah ini ada kesulitan, maka bapak bilang ke Yudi sama Bob, sebaiknya ada khusus diskusi di samping hari ini mau apa disampaikan Reklin. Iya. Ada kita ambil waktu dari sejak hari ini sampai tanggal 17, ini ada waktu khusus diskusi tentang naskah. Naskah yang sudah dibuat, plotnya gini, gimana kira-kira kalau gini, begitu. Nah itu mungkin dulu sesudah ini kita konsentrasi di situ sebelum bicara masalah casting, masalah segala macam. Kalau masalah cari duit mah terus aja. Gampang. Banyak teman-teman yang kebantu. Oh, banyak banget. Itu juga kita berharap ada partisipan dari para donatur ya. Oh iya, betul. Ketika melihat tayangan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih banyak buat Kak Yudi. Siap, Evrin, sama-sama. Semoga proyeknya sukses. Amin. Dan lancar nanti sampai ini penayangannya. Oke. Terima kasih Bapak ya, Kak Yudi. Terima kasih sudah mau hadir.
di sore hari ini kita berharap ini manusia biasa okay. Ya, dari kesalahan. Iya, kita berharap proyeknya dari film Fatima dan Teresia bisa sukses nanti, mau open castingnya, mau syutingnya, kita berharap ini lancar dan nanti kita tunggu untuk talk show keduanya. Oke. Boleh ya? Boleh. Episode keduanya. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah nonton, dan akhir kata saya Evelyn Mandala pamit undur diri. Selamat sore dan happy weekend. Okay, thank you.